Partai Perindo mendorong Indonesia menjadi subjek bebas aktif untuk terciptanya stabilitas dan perdamaian dunia di tengah gencarnya invasi Rusia ke Ukraina. Indonesia juga harus segera membangun kapabilitas militernya untuk mengantisipasi kemungkinan meletusnya konflik di Natuna Utara. Invasi Rusia ke Ukraina telah disikapi Indonesia dengan mendukung resolusi Majelis Umum PBB bersama 140 negara lainnya. Sikap Indonesia ini diapresiasi Partai Perindo. Dalam webinar bertajuk Dampak Perang Rusia-Ukraina terhadap Indonesia, Partai Perindo mendorong pemerintah berperan aktif untuk menghentikan segala agresi, penggunaan kekuatan bersenjata, dan intervensi terhadap negara lain. Apalagi Indonesia sebagai negara netral dan penggagas negara non-blok harus menjadi subjek bebas aktif yang mendorong terciptanya stabilitas dan perdamaian dunia. Bahwa kita tidak boleh stop untuk kita terus melakukan secara konsisten membangun kapabilitas militer, ya, utamanya kita dalam menjaga eskalasi di Laut Cina Selatan, ya, seperti itu, dan juga di dalam menjaga kedaulatan NKRI, membangun essential minimum essential force yang memadai supaya ketika ada ancaman yang real di depan mata kita juga tidak takut karena kita paham kapasitas kita. Webinar Partai Perindo rutin digelar untuk membahas isu-isu terkini dan selalu memberikan e-voucher belanja kepada peserta yang beruntung. Tim Liputan iNews melaporkan.